Untuk telur ayam warna ya guys, lumayan bagus kalau menurut saya ini. Bagi teman-teman, kembali lagi di channel Andi Breeder. Oke, teman-teman, ini saya melakukan pencampuran untuk pakan ayam Arab ya guys. Jadi yaitu yang ada di bungkusan itu ya seperti herbal-herbal gitu guys, dan yang di piring itu mineral guys. Jadi nanti kita aduk jadi satu. Di dalam ember itu saya kasih katul sedikit guys, jadi agar campurannya tuh merata. Oke, teman-teman, saya akan melakukan proses pencampuran ya guys. Ini mineralnya guys, ini saya kasihkan. Terus ini ada kunir, temulawak, jahe dan tepung bawang ya guys. Kalau kita tuangkan seperti ini guys. Untuk obat herbal ini kalau banyak kan lebih bagus, soalnya kan alami ya guys. Saya biasanya nggak pernah mengira-ngira, tapi untuk teman-teman kalau misalnya mengaduk 1 ton itu biasanya ininya 2 bungkus ya guys. Untuk 1 ton ini 2 bungkus. Oke, nah, saya akan masukin lagi. Sekarang kita aduk ya guys. Supaya campuran ini bisa merata. Oke, sekarang kita diangkat. Jadi teman-teman, untuk ini pakannya ini yang saya menggunakan musim berat, terus lapisan kedua jagung giling, terus lapisan ketiga ini pekat ya guys. Kita langsung saja campurkan guys. Thank you.
Oke teman-teman, untuk pencampurannya sudah selesai. Untuk pencampurannya itu bisa dilakukan, untuk membolak-balikan itu bisa 3 kali 4 kali ya guys. Jadi kita lihat dari jagungnya itu, kalau jagungnya sudah merata, jadi ya kemungkinannya untuk campurannya itu sudah tercampur rata. Oke teman-teman, kali ini untuk pencampurannya sudah selesai. Sekarang kita tinggal ngasih pakannya ini ke kandang ayam marap ya guys. Oke, langsung saja ya guys, ini untuk campurannya kita taburkan. Oh, ini teman-teman, setelah saya selesai mengasih pakan ayam marap ya guys. Jadi ayamnya tuh, untuk ayamnya tuh makannya lahap ya guys itu. Alhamdulillah untuk produksinya sendiri itu masih bagus guys. Ini campuran yang tadi guys, kita kasih herbal guys untuk pakannya, jadi agar ayam tuh tidak mudah terserang penyakit gitu loh. Jadi saya untuk campurannya pasti saya kasih herbal agar ayamnya tetap sehat dan telurnya tuh tetap bagus, dan agar ayamnya tuh rajin terus untuk bertelur ya guys. Baiklah teman-teman, mungkin sedikit berbagi mengenai campuran saya untuk campuran pakan ayam marap yang biasa saya pakai setiap hari ya guys. Jadi tadi saya kasih herbal ya guys,